Dalam agenda konferensi pers ini, para aktivis pembela perempuan dan anak menjelaskan tentang beberapa kendala yang mereka hadapi ketika mengawal kasus trafficking yang terjadi pada 2 tahun lalu terhadap korban bernama F dan M. Atas tersangka yang bernama Jerusna, owner dari PT Tugas Mulia, menurut para aktivis perlindungan perempuan dan anak, Jerusna adalah seorang pemain lama yang memang selalu terlibat dalam kasus penjualan anak. Namun, tidak pernah diusut karena Jerusna adalah salah satu dari adik pengusaha kaya yang berada di Kota Batam. Tapi yang perlu digarisbawahi atas kejadian-kejadian ini berarti ada upaya untuk menghilangkan barang bukti. Artinya, setelah ini, setelah penangkapan, seharusnya tidak ada penangguhan penahanan. Karena jelas dan nyata, ada upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti. Itu yang perlu kita garis bawahi. Selebih dan seterusnya, itu kita hormati. Pada bulan Maret, Romo Pascal dan beberapa aktivis yang tergabung dalam perlindungan perempuan dan anak membuat laporan ke Polda Kepri atas kasus penjualan anak yang dialami oleh J dan M. Namun dalam kasus kali ini, Romo Pascal sedikit kecewa terhadap beberapa oknum Polda yang sedikit memperlambat proses penangkapan terhadap tersangka Jerusna. Tapi yang sensitif sebenarnya ini yang sensitif. Mengapa? Karena Rusna ini bukan orang baru bermain dengan trafficking. Kita bisa lihat misalnya dalam rekam jejak di media massa, di internet misalnya, kita lihat sejak tahun 2011 sudah ada cerita tentang Rusna, siapa beliau dengan PT Tugas Mulia. Pada Kamis tanggal 9 Agustus lalu, pihak Polda memberikan pernyataan bahwa tersangka penjualan anak Jerusna telah diamankan. Namun Romo Pascal dan para aktivis untuk kedua kalinya merasa kecewa karena tidak adanya transparansi dari pihak Polda untuk menunjukkan bukti penangkapan terhadap Jerusna kepada mereka. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.